Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Alhamdulillah, sama-sama kita sayangi, kita doakan bersama-sama ukhtina Rahimah beserta seluruh keluarganya, beserta segenap keluarga besar dari Majelis Ta'lim Ar-Rahimah. Kita doakan semoga senantiasa dalam limpahan rahmat ridha Allah SWT. Panjangkan umurnya, disehatkan badannya, dimudahkan urusannya, dikabulkan hajatnya. Semakin dicinta Allah subhanahu wa ta'ala, semakin disayang-sayang Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, insyaAllah. Amin ya Rabbal Alamin. Para ustazah-ustazah kita yang sangat kita muliakan, Ustazah Maimun Al-Haddad, Umi Lulu Maula Khaila, Ustazah Khadijah Sgaf, Ustazah Su'ud Al-Kaf, Ustazah Su'ud Aidit, Ustazah Samirah Al-Habshi, serta segenap munsyidah dan tim Asyikin Nabi yang semoga semuanya dirahmati dan dicintai Allah SWT, disayangi, dibahagiakan Allah SWT dunia akhiratnya insyaAllah. Segenap pimpinan-pimpinan pondok pesantren, pimpinan-pimpinan majelis ta'lim yang semoga semuanya dirahmati dan dicintai Allah, serta tentu saja semua yang hadir di majelis ini, baik ibu-ibu, kakak-kakak, adik-adik, anak-anak, yang semoga semuanya dirahmati Allah, disayang Allah, disyafaati Rasulullah, disayang-sayang Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Enggak ada nikmat lebih besar daripada daripada dijadikannya kita umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Menurutmu, kalau kamu dikasih kekayaan tapi gak jadi umat Nabi Muhammad, apalah arti kekayaanmu? Menurutmu, kalau kamu dikasih cantik tapi gak jadi umat Nabi Muhammad, mau buat apa kecantikanmu? Menurutmu, kalau kamu dikasih pinter, kecerdasan, tapi gak jadi umat Nabi Muhammad, buat apa kecerdasanmu? Menurutmu, kalau kamu dikasih suara bagus tapi gak dijadikan umat Nabi Muhammad, mau dipakai apa keindahan suaramu itu? Apapun nikmat, kalau gak dijadikan Allah sebagai umat Nabi Muhammad, gak ada artinya apa-apa, teman-teman. Gak ada artinya apa-apa. Gak bawa kebahagiaan di akhirat, bahkan gak bawa kebahagiaan di dunia. Cuma buat ngasih kesenangan-kesenangan sementara. Hanya akan membawamu kepada kesenangan yang sifatnya fata morgana. Kayak seneng, padahal enggak begitu. Kayak bahagia, padahal cuma perasaanmu saja. Sebab bahagia sesungguhnya adalah ketika dalam hidupmu kamu bersama Allah dan kamu bersama Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah, nikmat dalam hidup kita Allah jadikan kita sebagai umatnya Nabi besar Muhammad. Kita punya dua kalimat syahadat, kalimat paling ampuh untuk menghibur kita semua. La ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Kalau Allah dan Rasulullah punya kamu, kamu enggak punya apa.
Kalau Allah dan Rasulnya milikmu, bukankah kamu memiliki segalanya? Apa yang kamu takutkan kalau Allah dan Rasulnya bersama denganmu? Apa yang kamu khawatirkan kalau Allah dan Rasulnya bersama denganmu? Apa yang kamu sedihkan kalau Allah dan Rasulnya bersama denganmu? Dan bukankah surga dunia, bukankah dunia sudah menjadi surga bagi orang yang hidupnya selalu bersama Allah dan Rasulnya? Itu sebabnya kenapa sahabat Nabi gak ada yang bunuh diri. Pernah dengar sahabat Nabi bunuh diri? Gak ada. Gak ada. Itu sebabnya kenapa sahabat Nabi gak ada yang kena mental. Pernah dengar sahabat Nabi depresi? Gak ada. Gak ada. Saudariku sekalian, mereka di surga sebelum surga, mereka bahkan merasa hidup tak akan pernah lebih bahagia daripada saat-saat bersama dengan baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bahkan dalam bayangan mereka, surga enggak seseneng itu tanpa Nabi Muhammad. Kamu dengar bukan kisahnya Thauban? Yang bahkan dia bilang, ya Rasulullah, apalah artinya kenikmatan surga jika di dalamnya aku tak dapat berjumpa denganmu, wahai Rasulullah. Imam Rafi'i ketika ditanya, siflanal jannah hatta nargab ilaiha, wahai Imam, ceritakanlah kepada kami tentang surga, biar kami tertarik, biar kami terdorong, biar kami bersemangat untuk mengerjakan ibadah kepada Allah hingga kami dapat masuk dalam surga. Imam Rafi'i tersenyum kemudian menjawab dengan satu kalimat saja, fihan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Di surga ada Nabi Muhammad. Di surga ada Nabi Muhammad. Di surga ada Nabi. Mungkin hari ini kamu bisa jadi ngebayangin, kalau kita baru sebut-sebut Nabi, solawatan kepada Nabi, ucap salam kepada Nabi, dengar kisah tentang Nabi, kita segini senengnya. Kayak apa senengnya kalau kita sungguh-sungguh ketemu Nabi Muhammad? Seneng gak hari ini? Kita solawatan, kita ucap salam, kita diceritain tentang Nabi Muhammad. Seneng. Kebayang kayak apa? Kayak apa senengnya kalau sungguh-sungguh dipertemukan dengan Nabi Muhammad? Saya sekedar cerita, Nabi Muhammad idza tahaddatsa bi tahadithin fa ka'annal miska yakhruju min fi. Nabi kalau bicara seperti ada seseorang, seperti ada yang sedang menyembur-nyemburkan aroma misik kasturi dari mulut mulia Nabi besar Muhammad. Kita bayanginnya aja udah seneng. Saya ceritanya aja udah seneng. Gimana kalau aroma misik tersebut kita hirup? Gimana kalau Nabi yang sedang berbicara itu ada di hadapanmu?
Bagaimana rasanya jika kamu dapat memandang wajah Nabi Muhammad sementara hidungmu mencium aroma wangi Nabi Muhammad, sementara telingamu mendengar indah suara Nabi Muhammad? Kayak apa rasanya? Surga. Di atas surga, teman-teman saudariku sekalian. Dan itu yang diinginkan bahkan oleh para sahabat Nabi Muhammad. Kesenangan super candu Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kebahagiaan yang sesungguhnya Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu sebabnya para ulama-ulama kita, para wali-wali kita, Habibana Ali Habsyi mengatakan, Al-Jannah masaqani min wasfiha illa likaunil hibbi fihi khayyama. Surga, surga tak ada sifatnya yang cukup menarik bagi saya. Surga tak ada sifatnya yang membuat aku tertarik hingga kepengen masuk surga. Tapi saya akan menjadi orang yang pertama yang minta surga. Kenapa, Bib? Katanya gak tertarik sama sifat-sifatnya surga. Gak tertarik. Bidadari-bidadari, biasa aja urusan perempuan gitu-gitu aja. Makanan-makanan, biasa aja saya urusan makanan. Sungai-sungai yang airnya sangat nikmat. Ada sungai susu, ada sungai madu. Bib Ali merasanya biasa-biasa saja saya. Sama nikmatnya minuman. Tempat-tempat tidur mewah, bangunan-bangunan indah. Habib Ali ngerasa biasa-biasa saja saya. Dengan kenyamanan, dengan keindahan, kemegahan-kemegahan. Kalau begitu mengapa engkau menginginkan surga, wahai Habib? Likaunil hibbi fihi khayyama. Sebab kekasih hati saya, Nabi Muhammad, adanya di surga. Sebab kekasih hati saya, Nabi besar Muhammad, adanya di dalam surga. Teman-teman, Nabi Muhammad adanya di surga. Nabi Muhammad adanya di surga. Nabi Muhammad adanya di... Semoga semuanya masuk surga. Biar bisa ketemu Nabi Muhammad. Kayak apa rasanya kalau kita gak ketemu Nabi Muhammad, kan? Kayak apa rasanya kalau di akhirat kita gak ketemu Nabi Muhammad? Di dunia aja kesenangan kita sama Nabi Muhammad. Emangnya di akhirat ada kesenangan lain gitu lebih indah daripada kesenangan berjumpa Nabi Muhammad? Dia pegang kunci surga. Dia namanya ada di pintu surga. Dan kamu adalah umatnya. Menurutmu adakah kebahagiaan lebih indah daripada berjumpa dengan Nabi Muhammad? Menurutmu adakah kebahagiaan lebih indah daripada saat matamu memandang indah wajah Nabi Muhammad? Tidak ada kebahagiaan lebih indah daripada saat kalau diizinkan Allah kamu bisa memegang tangan Nabi Muhammad dan menciumnya. Tidak ada kebahagiaan lebih indah daripada saat kamu bisa berada di hadapan Nabi Muhammad, kemudian mengucapkan salam secara langsung kepada Nabi Muhammad. Gak ada.
Gak ada kebahagiaan lebih indah daripada itu, teman-teman saudariku sekalian. Maka cari, cari, berbekal, mantesin diri. Cari, berbekal, dan mantesin diri. Biar pantas buat ketemu Nabi Muhammad. Menurutmu yang suka bohong pantas ketemu Nabi Muhammad? Menurutmu yang suka marah-marahin anak, mukul-mukulin anak, pantas buat ketemu Nabi Muhammad? Menurutmu yang kerjaannya suka ngomong kasar, ngomong kotor, pantas ketemu Nabi Muhammad? Menurutmu yang suka ngomel-ngomelin suami, sampai gak bolehin suami masuk rumah, padahal itu juga rumah dia yang beli, menurutmu pantas buat ketemu Nabi Muhammad? Menurutmu yang hari-hari memandang pemandangan-pemandangan haram, tontonan-tontonan haram lewat layar kaca ataupun layar handphonemu, adakah orang semacam itu pantas berjumpa dengan Nabi Muhammad? Menurutmu yang ninggal sholat, subuhnya suka kesiangan, zuhurnya suka ketinggalan, asarnya suka kemagriban, magribnya suka keisyaan, isyanya suka ketiduran, menurutmu pantas gitu buat ketemu Nabi Muhammad? Yang disuruh nutup aurat kerudungan aja susah bener, menurutmu pantas ketemu Nabi Muhammad? Ayolah, yuk belajar jadi umat yang pantas ketemu Nabi Muhammad. Gak apa-apa, pelan-pelan gak apa-apa, pelan-pelan gak apa-apa, tapi maju, jangan mundur. Sebab selagi kamu berjalan maju, meskipun perlahan, masih mungkin untuk sampai. Kalau kamunya jalan di tempat, apalagi mundur ke belakang, ya gimana mau sampai? Kapan mau sampainya? Yuk pelan-pelan. Nabi sayang banget kok sama kita. Gak usah khawatir, Nabi sayang banget dan gak akan meninggalkanmu kecuali jika kamu meninggalkannya. Saya ulangi biar kamu ingat. Jadi jangan pernah nyalah-nyalahin Nabi Muhammad. Nabi gak akan ninggalin kamu kecuali jika kamunya meninggalkan Nabi Muhammad. Nabi gak akan ninggal kamu kecuali jika kamunya yang tak lagi tertarik dengan Nabi Muhammad. Dan itu adalah kecelakaan yang paling celaka, ketika kamu sudah tidak lagi tertarik dengan Nabi Muhammad. Walanal bushra bisa'din mustamirin laisa yanfa haitsu utina ata'an jama'al fakhral wa abad. Lebih dari tadi enggak kedengeran. Kenapa?
kenapa baru ngomong sekarang? Kedengeran tapi kecil. Walanal bushra bisa'din mustamirin laisa yanfad haitsu utina ata'an jama'al fakhral mu'abbad. Kata Habib Ali, kita nih umat Islam dikasih bushra, kabar gembira. Bisa'din, kabar gembiranya berupa kebahagiaan. Bahagianya mustamirin, enggak sebentar, enggak semenit, sejam, enggak sehari, enggak dua hari, enggak seminggu, enggak sebulan. Mustamir, terus panjang. Laisa yanfad, enggak akan pernah habis. Kita nih umat Islam punya kabar gembira. Apa kabar gembiranya, Bib? Sa'adah, kebahagiaan. Bahagianya dirimu mustamir, berketerusan sepanjang hidup. Laisa yanfad, enggak akan pernah habis. Apa itu kebahagiaan kita? Haitsu utina ta'an, kita sama Allah dikasih pemberian. Pemberian dari Allah, jama'al fakhral mu'abbad, mengumpulkan seluruh keindahan yang kekal. Kita dikasih kemewahan, keindahan, hal yang bagus-bagus, fakhr, kebanggaan, yang berketerusan kekal abadi. Fali rabbi kullu hamdin. Makanya kita enggak pantas selain terima kasih sama Allah. Ya Allah, makasih. Udah dikasih kebahagiaan, keindahan ini ya Allah. Jalla ayyah surahul ad, enggak bisa dihitung. Terima kasihnya enggak akan pernah kita sampai. Andai sujud sekalipun di atas barang, enggak akan pernah mampu mensyukuri kenikmatan ini. Apa itu? Idhabana biwujudil Mustafa al-Hadi Muhammad. Kita sama Allah dikaruniai pemberian berupa hadirnya sang baginda Nabi besar Muhammad. Kehadiran Nabi Muhammad untuk hidupmu, pemberian agung yang Allah subhanahu wa ta'ala berikan bagi hidupmu itu. PR-nya cuma tinggal satu aja. Seberapa banyak kamu ambil Nabi Muhammad untuk hidupmu? PR-nya cuma satu aja. Nabinya ambil. Biarkan Nabi ada dalam hari-harimu. Biarkan Nabi ada dalam waktu-waktumu. Biarkan Nabi ada dalam pandangan matamu. Seperti sekarang, saya memandangmu dan saya faham bahwa kamu adalah umat Nabi Muhammad. Ini artinya ada Nabi Muhammad dalam pandangan mata saya. Seperti kamu yang saat ini memandang ke arah panggung, dan kamu tahu bahwa orang-orang yang ada di hadapanmu ini adalah orang-orang yang bisa membuatmu menjadi ingat dengan Nabi Muhammad, mengingatkanmu kepada Nabi Muhammad. Kamu memandang saya dan kamu tahu bahwa saya adalah umat Nabi Muhammad, yang mengingatkanmu kepada Nabi Muhammad. Artinya
dalam pandanganmu ada Nabi Muhammad. Tapi kalau kamu lihat saya, kemudian mikir, kerudungannya beli di mana ya? Kalau kamu ketemu saya, lihat saya, terus kamu mikir, Ustazah kayaknya gemukan deh. Artinya, tidak ada Nabi Muhammad dalam pandanganmu saat itu. Pandanglah orang sebagai umat Nabi Muhammad. Artinya, ada Nabi Muhammad dalam pandanganmu. Ustazah, tapi kan saya gak bisa lihat Ustazah terus-terusan. Ya, emang cuma saya mengingatkan kamu kepada Nabi Muhammad? Pandang anak-anakmu dan ingat bahwa mereka adalah umat Nabi Muhammad. Tahukah kamu Nabi Muhammad menyayangi mereka? Ingat, sering saya sampaikan padamu, kalau kamu pukul anak kamu, bukan hanya anakmu yang sakit, Nabi Muhammad ikut merasakan sakitnya. Wallahi, kata Nabi Muhammad, sungguh demi Allah, ketika seseorang di antara umatku tertusuk duri di kakinya, aku merasakan sakitnya di dalam hatiku. Ketika kamu memandang suamimu, ingat, suamimu bukan hanya suamimu, ia pun bukan hanya bapak anak-anakmu, ia pun bukan hanya menantu bapak ibumu, bukan hanya anak dari mertuamu. Suamimu adalah umat Nabi Muhammad. Tiap kali memandangnya, ingat ucapan Nabi Muhammad kepadamu, fanduri ilaih fa innama huwa jannatuki wa naruki. Perhatikan bagaimana perlakuanmu kepada suamimu, ia adalah jalan surga ketika kamu memuliakannya, dan jalan neraka bagimu ketika kamu menyia-nyiakan dia. Tiap kali pandang suamimu, ingat Nabi Muhammad. Suamimu adalah jalan surgamu. Di surga kamu kepengen ketemu Nabi Muhammad. Maka tiap kali lihat suamimu, ingat suamimu adalah jalanmu menuju Nabi Muhammad. Paham sampai sini? Semoga habis ini gak ada lagi tukang ngomel-ngomel sama suami. Semoga habis ini gak ada yang cintanya kepada suami tergantung saldo di rekening. Semoga setelah ini mencintai suaminya karena Nabi Muhammad. Memandang wajah orang tuamu, tidakkah mereka mengingatkanmu kepada Nabi Muhammad? Andai bukan karena keduanya sebagai umat Nabi Muhammad, kamu belum tentu Allah pilih jadi umat Nabi Muhammad. Kullu mauludin yulad ala fitrah. Kata Nabi Muhammad, semua anak lahir jadi umat Nabi Muhammad. Ala fitratil Islam wal iman, membawa fitrah iman Islam. Ghaira anna abawah, hanya saja kedua orang tuanya, yuhawidani au yunassirani au yumajjisani. Orang tuanya lah yang kemudian menjadikan dia Yahudi, menjadikan dia Nasrani, menjadikan dia Majusi.
Maka setiap kali memandang wajah kedua orang tuamu, kamu harus paham bahwasanya karena keduanya umat Nabi Muhammad, Allah pun memilihmu jadi umat Nabi Muhammad. Alhamdulillah. Maka berterima kasihlah kepada kedua orang tuamu, pandang mereka sebagai pandanganmu kepada umat Nabi Muhammad yang berperan penting menjadikanmu sebagai umat Nabi Muhammad. Ambil Nabi Muhammad untuk kedua matamu. Jangan lihat siapapun dengan pandangan menghina. Selagi dia umat Nabi Muhammad, kamu gak tahu wajah kayak apa Nabi Muhammad sayangnya kepada dirinya. Udah, hilangkan segala kebencian, hilangkan segala kejengkelan, hilangkan segala kemarahan. Lihat dia, lihat sebagai umat Nabi Muhammad. Tapi dia nyebelin, Ustazah. Iya, tapi dia disayang sama Nabi Muhammad. Tahu dari mana, Ustazah? Lah dia kan umat Nabi Muhammad. Kalau kamu gak yakin, tanya aja, Nabi kamu siapa? Pasti dia akan bilang, Nabi saya Nabi Muhammad. Dan selagi nabinya adalah Nabi Muhammad, jangan main-main sama umat Nabi Muhammad. Jangan main-main sama umat Nabi Muhammad. Dia sangat mungkin untuk menjadi seseorang yang sangat dicintai oleh Nabi Muhammad. Ambil Nabi Muhammad untuk matamu. Ambil Nabi Muhammad untuk telingamu. Dengerin apapun, ingatkanlah kepada Nabi Muhammad. Kalau dengerin lagu, dengerin kata-kata cinta, cobain ingatkan kepada Nabi Muhammad. Para sahabat tuh kayak gitu. Saya pernah dengar satu kisah. Saat Nabi Muhammad wafat, itu banyak sahabat berdoa dengan doa yang aneh-aneh. Salah satunya Sayyidina Thauban itu berdoa, "Ya Allah, saya enggak sanggup lihat dunia tanpa Nabi Muhammad. Saya enggak sanggup lihat dunia tanpa Nabi Muhammad. Ya Allah, lebih mudah bagiku untuk hidup tanpa melihat. Angkatlah saja pandangan mataku, ya Allah, dan jadikanlah orang pertama yang aku lihat saat mataku engkau kembalikan adalah Nabi Muhammad." Beliau mengangkat pandangannya ke langit. Ketika dia menurunkannya kembali, matanya telah Allah jadikan buta. Jadi enggak lihat dunia tanpa Nabi Muhammad. Saya kira sebagaimana Thauban diijabah doanya yang pertama, pastilah juga diijabah doanya yang kedua. Artinya, saat Thauban meninggal dunia, ketika ditutup pandangan matanya dari dunia, Allah bukakan kembali pandangan matanya, dan yang pertama dilihat adalah Nabi Muhammad. Selalu ada Nabi Muhammad dalam pandangan mata Thauban. Saudariku sekalian, Sayyidina Abu Hurairah, waktu
waktu Nabi Muhammad meninggal dunia, enggak tahan, enggak kuat. Lihat masjid, ingat Nabi Muhammad. Lihat tanah, ingat Nabi Muhammad. Lihat langit, ingat Nabi Muhammad. Apalagi lihat muka orang, kebayangnya Nabi Muhammad semua. Lihat Sayyidina Abu Bakar, ingat ucapan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ana wa Abu Bakar kasyirakin na'l ghaira anni sabaqtu bin nubuwah. Saya sama Abu Bakar kayak sepasang sendal, hanya saja aku mendahuluinya karena aku seorang nabi dan dia bukan. Ketika melihat Sayyidina Ali bin Abi Thalib, kebayang ucapan Nabi Muhammad, Ali indi bimanzilati Harun min Musa ghaira annahu la nabiyyan ba'di. Ali bagiku setara Harun bagi Musa, hanya saja tak ada nabi sesudah aku. Saat melihat Sayyidina Umar ibn al-Khattab mengingatkannya kepada Nabi Muhammad, laukana nabiyan ba'di lakana Umar, andai saja ada nabi sesudah aku, niscaya dia adalah Umar bin Khattab. Ketika melihat Sayyidina Uthman ibn Affan, terbayang ucapan Nabi Muhammad ketika Nabi menikahkan Sayyidina Uthman dengan putrinya yang lain. Di saat putrinya yang satu meninggal dunia, Sayyidah Ruqayyah meninggal, Nabi Muhammad menikahkan Sayyidina Uthman dengan Sayyidah Ummu Kulthum, hingga membuat kecemburuan di antara para sahabat. Nabi Muhammad naik ke atas mimbar, kata Nabi Muhammad, jangankan punya dua orang perempuan, andai aku punya 10 anak perempuan, meninggal satu demi satu, tak akan kunikahkan kecuali kepada Uthman ibn Affan. Abu Hurairah tak tahan melihat semua orang mengingatkannya kepada Nabi Muhammad. Ia pun memilih untuk keluar dari Madinah, kemudian membuat semacam gua, semacam sumur dalam tanah, menyembunyikan dirinya di dalam sumur tersebut. Ia hanya makan ala kadarnya berhari-hari, berhari-hari lamanya, sampai ketika datang seseorang dari tempat yang jauh ingin menanyakan hadisnya Nabi Muhammad. Nyampe di Madinah, nanya, apakah Nabi Muhammad pernah berbicara tentang ini, ini, ini? Oh, tanyanya sama Abu Hurairah. Di mana saya bisa dapat Abu Hurairah? Habis wafatnya Nabi, dia mengasingkan diri. Di mana mengasingkannya? Kamu pergi ke arah sana, kasih tahu tempatnya di gurun pasir, di dalam tanah sana tuh Abu Hurairah menyembunyikan dirinya. Tapi kamu kalau kepengen bikin Abu Hurairah keluar dari dalam persembunyiannya, kamu jangan panggil namanya, kamu jangan teriak-teriak panggil namanya, ya Abu Hurairah, jangan juga panggil nama aslinya, ya Abdurrahman bin Sakhr, jangan. Terus gimana saya? Panggil Nabi Muhammad. Panggil Nabi Muhammad, Abu Hurairah pasti akan keluar dari tempat persembunyiannya. Pergilah orang ini menuju tempat yang sudah disampaikan. Ketika tiba di lokasinya, dia tahu disitulah Abu Hurairah berada, yang melaksanakan apa yang disampaikan sama sahabat tadi itu. Ia pun memanggil berteriak, ya Rasulullah. Saat itulah Abu Hurairah di dalam sumur tersebut, di dalam persembunyiannya tersebut, mendengar seseorang memanggil, ya Rasulullah. Ia panik, ia keluar dengan tergesa-gesa, saya mengatakan, ahayin Rasulullah.
tersebut mengatakan, "La, Nabi Muhammad tidak hidup kembali." Tentu saja beliau sudah wafat. "Aku hanya ingin membuatmu keluar dari tempat persembunyianmu, wahai Abu Hurairah." Ada Nabi Muhammad di telinga Sayyidina Abu Hurairah. Semua yang didengarnya hanya akan mengingatkannya kepada Nabi Muhammad. Andai kamu juga begitu, kalau dengerin lagu apapun aja, ingetin Nabi Muhammad. Apapun aja, ingetnya sama Nabi Muhammad. Sallu ala Nabi. Ambil Nabi Muhammad, teman-teman, untuk lisanmu. Kalau ngomong, jadikan itu ucapan-ucapan yang pantas untuk membuatmu berada di hadapan Nabi Muhammad. Tapi kan saya enggak ceramah, Ustazah. Semua orang di sekelilingmu adalah umat Nabi Muhammad, bukan? Jika memang begitu, jaga hati mereka, sebab ucapan yang menyakiti hati mereka adalah ucapanmu yang dapat menyakiti hati Nabi Muhammad. Ucapanmu ketika membahagiakan hati anak-anakmu, memuji mereka, membahagiakan mereka, adalah ucapanmu yang sangat mungkin untuk membuat Nabi Muhammad ridha kepadamu. Ngomong yang bagus. Ngomong yang bagus. Perlakuanmu kepada umat Nabi Muhammad adalah perlakuanmu kepada Nabi Muhammad. Saya sarankan padamu, kalau kamu lagi sebel sama orang, kesel sama orang, rasanya kamu kayak gak kepengen maafin dia, kayaknya sakit yang tak berdarah, kayak yang ini sih sakitnya terlalu dalam nih, saya gak bisa maafin dia. Ingatnya gini nih, dia umat Nabi Muhammad. Nabi bakalan seneng kalau saya maafin orang tersebut, sebab dia umat Nabi Muhammad. Tahukah kamu, saat kita umat Nabi Muhammad berbuat kebaikan, nabinya yang berterima kasih kepada Allah. In wajadtu khaira hamidtu rabbi. Kata Nabi Muhammad, kalau aku dapati amal perbuatan kalian umatku baik, aku akan berterima kasih kepada Allah. Jadi kita yang berbuat kebaikan, Nabi Muhammad yang terima kasih sama Allah. Itu tuh kayak kamu punya anak tampil di panggung sekolah, tampilnya bagus. Kamu bukan yang berterima kasih kepada Allah, alhamdulillah, ya Allah, alhamdulillah. Anak saya gak malu-maluin, alhamdulillah, alhamdulillah, makasih ya Allah. Nabi berbuat seperti itu kepadamu. Ketika kamu berbuat kebaikan, Nabi yang berterima kasih kepada Allah. Karenanya saya berharap hari ini, semoga kita semuanya menjadikan Nabi Muhammad berterima kasih kepada Allah. Alhamdulillah ya Allah, umat saya pada kumpul bareng-bareng, ingat-ingat saya, bersolawat kepada saya, makasih ya Allah, alhamdulillah, makasih ya Allah. Amin.
la'in wajadtu ghaira dhalik. Jika aku dapati umatku melakukan bukan kebaikan, artinya umatku berbuat dosa, umatku berbuat salah, umatku menyakiti hati orang lain, istaghfartu lakum rabbi, aku akan beristighfar, memohon ampun kepada untuk kalian kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu kayak kamu punya anak bikin salah. Apa yang akan kamu lakukan? Maaf ya Allah, maaf ya Allah, maafin ya Allah. Jangan dulu ya Allah, jangan dulu dimurka ya Allah. Ini anak saya ya Allah, kesian ya Allah, kesian ya Allah. Itu kalau kamu sayang sama anak kamu, kamu akan beristighfar buat dia. Dan saya dapetin jarang banget ada perempuan istighfar buat suaminya. Kalau suaminya bikin salah, dia malah lebih memilih untuk minta Allah buat ngebales. Suami saya lirik-lirik janda belakang rumah, ya Allah, bales. Menurut saya orang yang sampai doa, kalau lihat kita bikin salah, dia yang mintain ampun buat kita. Kalau lihat kita bikin kebaikan, dia yang terima kasih sama Allah Subhanahu wa taala. Itu sesayang-sayang orang kepada kita. Karena di saat kamu sakit hati sama suamimu misalnya, kamu gak akan lagi memintakan ampun kepada Allah atas dosanya. Yang ada, kamu minta Allah buat balas keburukan-keburukan dia. Bukan begitu? Tapi kalau kamu masih sayang sama suami kamu, ngelihat suami kamu ngerjain dosa, kamu akan minta pada Allah, ya Allah ampuni dosanya, ya Allah ampuni dosanya, ya Allah kesian ya Allah suami saya, ampuni dosanya ya Allah. Bukan begitu? Enggak. Nabi kayak begitu. Jadi kalau misalnya ada umat Nabi Muhammad membuatmu sakit hati, kamu kesel sama dia, kamu marah sama dia, sampaikan begini dalam munajatmu. Ya Allah, saya kesel sama orang itu, saya marah sama dia ya Allah. Dia sudah menyakiti hati saya, melukai perasaan saya. Tapi dia umat Nabi Muhammad ya Allah. Kalau saya marah sama dia, saya jadi jauh sama Nabi Muhammad karena enggak mau memaafkan kesalahan umatnya. Tapi kalau saya memaafkan dia, Nabi Muhammad akan berterima kasih kepada saya karena orang itu adalah umatnya. Ya Allah, saksikanlah saya sudah memaafkan dia, dan ini adalah yang dapat saya lakukan untuk Nabi Muhammad. Memaafkan kesalahan umat Nabi Muhammad adalah kebaikanmu kepada Nabi Muhammad. Maafin aja. Terus kamu bilang, ya Rasulullah, saya sih sebenarnya kesel sama dia, tapi dia kan umatmu Rasul. Saya takut kalau saya gak maafin dia, kau akan ikut marah ya Rasulullah. Saya maafin dia untukmu wahai Rasul. Saya memaafkan dia untukmu wahai Rasul. Terimalah ini dari saya. Gitu. Ayo bismillah. Biar ada Nabi Muhammad dalam diri kita. Biar ada Nabi Muhammad dalam seluruh anggota tubuh kita. Tanganmu pakai buat sedekah kepada umat Nabi Muhammad. Tanganmu pakai buat merahmati, menyayangi umat Nabi Muhammad.
Tanganmu pakai buat peluk anakmu, peluk saudarimu yang sedang sedih hatinya. Kamu udah pakai tanganmu untuk Nabi Muhammad. Pakai kakimu untuk Nabi Muhammad. Pakai buat menghadiri majelis-majelis maulid. Pakai buat menghadiri majelis-majelis ilmu. Pakai untuk bantu orang. Pakai untuk rukuk sujud mengikuti Nabi Muhammad. Pakai buat ngerjain sunnah-sunnah. Masuk kamar mandi kaki kiri, keluar kaki kanan. Masuk ruangan kaki kanan, keluar kaki kiri. Ada Nabi Muhammad di kakimu tersebut. Pakai hatimu buat Nabi Muhammad. Cinta sama manusia selain Nabi Muhammad rentan membuatmu kecewa. Cinta sama manusia selain Nabi Muhammad sangat mungkin membuat kamu patah hati. Cinta kepada manusia selain Nabi besar Muhammad sangat mungkin untuk membuatmu sedih hati. Tapi cinta kepada baginda Nabi Muhammad adalah cinta yang memuliakan, adalah cinta yang menjadikan hatimu dipenuhi dengan saadah, dipenuhi dengan kebahagiaan. Percayalah saya, semakin kamu mendekat kepada Nabi Muhammad, kamu akan merasakan Nabi Muhammad mendekat lebih banyak kepada dirimu itu. Seapa kamu bisa balas cinta Nabi Muhammad? Seapa kamu bisa mencintai Nabi Muhammad? Enggak ada artinya apa-apa dibandingkan dengan cintanya Nabi Muhammad kepada dirimu itu. Sekangen apa kamu sama Nabi Muhammad? Kamu kenal Nabi Muhammad berapa lama? Nabi mengenalmu, merinduimu, menyayangimu dari sebelum 1400 tahun yang lalu. Dari waktu itu sampai sekarang gak henti-henti tengadah tangannya mendoakanmu, tengadah tangannya memohonkan ampun untukmu. Sering saya sampaikan padamu, kamu kalau lagi gak bisa ninggalin dosa, atau kamu lihat suamimu gak bisa ninggalin dosa, anakmu gak bisa ninggalin satu dosa, misalnya kerjain dosa terus-terusan, sering saya sampaikan padamu, bangunlah di waktu malam, sholatlah beberapa rakaat tahajud, kemudian tagih doa Nabi Muhammad untukmu, tagih doa Nabi Muhammad untuk suamimu, tagih doa Nabi Muhammad untuk anak-anakmu. Sampaikan kepada Allah, ya Allah, bukankah saya adalah umat Nabi Muhammad? Bukankah Nabi Muhammad menyayangi saya, ya Allah? Bukankah Nabi Muhammad selalu mendoakan saya? Ya Allah, ini kok saya terus-terusan ngerjain dosa kayak begini, saya gak bisa ninggalinnya, ya Allah. Ijabahkan doa Nabi Muhammad untuk saya. Ampunilah dosa-dosa saya dan jagalah saya agar tidak lagi terjerumus kepada dosa tersebut, ya Allah. Minta, tagih, tagih. Ya Allah, anak saya, ya Allah, ngerjain dosa terus-terusan. Anak saya kan umat Nabi Muhammad, ya Allah. Bukankah Nabi selalu mendoakan dia, anak saya?
Dari masa hidup Nabi Muhammad sampai di dalam kuburnya, ya Allah, ijabahkan doa Nabi Muhammad untuk anak saya. Ampunilah dosa-dosanya. Jadikan dia dapat meninggalkan dosa tersebut, ya Allah. Karuniakan taubat kepadanya. Dan jaga dia, ya Allah, agar tidak terjerumus lagi kepada dosa-dosa itu. Minta. Minta. Kamu sedih sayang itu kok sama Nabi Muhammad. Keluargamu sedih sayang itu sama Nabi Muhammad. Jangan pernah lupakan itu. Jangan pernah lupakan itu. Kamu tidak pernah sendirian hidup di atas muka bumi ini. Andai pun kamu sudah enggak punya orang tua, andai pun kamu sudah tidak lagi punya suami atau tidak punya suami, andai pun kamu enggak ada anak, andai pun kamu enggak punya saudara, enggak punya kakak, enggak punya adik, andai pun kamu merasa selama ini kamu sendirian, kamu harus tahu kamu punya Nabi Muhammad. Ambil Nabi Muhammad untuk hidupmu. Jangan tinggalin Nabi, sebab Nabi gak akan meninggalkan kamu kecuali kalau kamu memutuskan untuk meninggalkan Nabi Muhammad. Nabi gak akan ninggalin kamu kecuali kalau kamunya meninggalkan Nabi Muhammad. Bukankah bahagia hidup di atas muka bumi ketika kamu membersamai Nabi Muhammad? Bukankah bahagia hidup seseorang yang dia dibersamai oleh Nabi Muhammad? Mari, teman-teman saudaraku sekalian, kita gak tahu umur kita sisa berapa, tapi yuk kita jaga kebahagiaan ini. Biar hidup bersama dengan Nabi, hidup terus bersama dengan Nabi sampai ketika datang ajal menjemput kita, kita bersama dengan Nabi Muhammad. Kita bersama dengan Nabi, biar dikubur bisa bareng gitu sama Nabi Muhammad. Biar di akhirat bisa bareng terus sama Nabi Muhammad. Biar kita bisa masuk surga Allah, sebab di sana ada Nabi Muhammad. Jangan mau ninggalin Nabi Muhammad. Jangan biarkan dirimu ditinggalkan oleh Nabi Muhammad. Jangan mau ninggalin Nabi Muhammad. Beliau terlalu berharga untuk kamu tinggalkan, Dek. Beliau terlalu berharga untuk kamu tinggalkan, Kak. Nabi Muhammad terlalu indah untuk kamu meninggalkannya, Bu. Maka jangan tinggalkan Nabi. Jangan lupakan Nabi Muhammad. Jangan tinggalin Nabi. Teruslah membersamai Nabi Muhammad. Ambil Nabi Muhammad banyak-banyak untuk hidupmu. Sampai kelak ketika ajal datang menjemputmu, siapa tahu kamu termasuk di antara yang disambut oleh Nabi Muhammad. Siapa tahu? Siapa tahu? Kalau kamu bisa hidup dengan membersamai Nabi Muhammad, kamu bisa menghadirkan Nabi Muhammad terus dalam hidupmu, siapa tahu? Ketika kamu masuk di dalam kuburan, Nabi Muhammad berkenan untuk membersamaimu.
Kalau kamu bisa jaga Nabi Muhammad dalam hidupmu, siapa tahu di padang mahsyar, di saat semua orang ketakutan, kamu tidak pernah diberi ketakutan, sebab kamu bersama dengan Nabi Muhammad. Kamu akan termasuk di antara mereka yang Allah sampaikan dalam Al-Qur'an. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Yauma la yukhzillahu an-nabi wal-ladzina amanu ma'ahu nuruhum yas'a baina aydihim wa bi'aymanihim. Di hari akhirat nanti, Allah tidak akan mengecewakan Nabi Muhammad dan orang-orang yang bersama dengan Nabi Muhammad. Semoga kita salah satunya, amin. Semoga kedua orang tua kita ada di antara mereka, amin. Semoga orang-orang yang kita sayangi ada bersama mereka, amin. Di hari akhirat nanti, Allah tidak akan mengecewakan Nabi Muhammad dan orang-orang yang bersama dengan Nabi Muhammad. Nuruhum yas'a baina aydihim. Ada cahaya di hadapan mereka, ada cahaya di samping kanan mereka. Mereka justru berdoa, ya Rabbana atmim lana nurana. Ya Allah, sempurnakanlah cahaya untuk kami. Jangan hanya di depan, jangan hanya di samping kanan, akan tetapi samping kiri dan belakang kami juga, ya Allah. Guru saya Sayyidil Habib Umar bin Hafid mengatakan, lihat betapa tingginya orang yang membersamai dengan Nabi Muhammad. Di saat yang lain-lain ketakutan urusan hisab, di saat yang lain-lain sedang ketakutan terhadap adab, mereka malah justru sempet-sempetnya berdoa minta tambahan cahaya di samping kiri dan belakang. Yang lain-lain sedang kepanikan, selamat enggak ya, mereka malah berbangga-banggai dengan cahaya. Ya Allah, tanggung ya Allah, cahayanya jangan cuma depan sama kanan ya Allah, kiri juga sama belakang juga dong ya Allah, biar kita sekalian nih terang semuanya dengan cahayamu ya Allah. Alangkah indahnya andai kamu, saya menjadi seseorang di antara yang kelak membersamai Nabi Muhammad. Hiduplah bersama dengan Nabi Muhammad di dunia. Ambil Nabi Muhammad sebanyak yang kamu bisa. Hadirkan Nabi Muhammad di matamu, hadirkan Nabi Muhammad di telingamu, hadirkan Nabi Muhammad di lisanmu, hadirkan Nabi Muhammad di tangan kakimu, hadirkan Nabi Muhammad untuk seluruh anggota tubuhmu, hadirkan Nabi Muhammad dalam tiap waktumu, hadirkan Nabi Muhammad di siangmu, di malammu, hadirkan Nabi Muhammad di dalam hatimu, memantaskanmu untuk hadir bersama dengan Nabi Muhammad di akhiratnya Nabi Muhammad. Di duniamu kamu sudah susah, sulit. Dunia kita nih udah sulit untuk membersamai secara fisik. Mata kita bisa lihat Nabi Muhammad udah susah. Teman-teman saudara sekalian, sekurangnya di akhirat. Semoga kita yang gak bisa bersama dengan Nabi Muhammad di dunia secara fisik, tapi kita membersamai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk batin kita, untuk seluruh anggota tubuh kita, semoga kelak di hari akhirat kita ada di saat Nabi Muhammad menjalani akhirat beliau. Amin. Ala hadhihi niyyah wa bi kulli niyatin salihah jami'ah syamilah ila hadratin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah, baca bersama-sama. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah.
Alhamdulillahi Rabbil Ihdinas siratal mustaqim Ya Allah, surat yang sama yang dibaca Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Surat yang sama yang paling banyak dibaca oleh Nabi Muhammad sepanjang hidupnya. Telah kami baca pada siang hari ini ya Allah. Sambungkanlah kami dengan Nabi Muhammad. Sambungkanlah lisan kami dengan lisan Nabi Muhammad. Sambungkanlah anggota tubuh kami dengan anggota tubuh Nabi Muhammad. Sambungkanlah hati kami dengan hati Nabi Muhammad ya Allah. Lihat semuanya ya Allah, yang hatinya sudah punya sambungan dengan Nabi Muhammad. Rapkanlah ya Allah, dekatkanlah ya Allah, akrabkanlah ya Allah. Dan jangan pernah biarkan Nabi Muhammad keluar lagi dari hatinya sesudah saat ini ya Allah. Ya Allah, siapapun di antara kami yang kau lihat hatinya punya cinta kepada Nabi Muhammad, ya Allah, tambahkanlah cintanya ya Allah. Tambahkanlah cintanya ya Allah. Dan jika kau lihat ada orang-orang di antara kami yang hatinya belum punya rasa cinta kepada Nabi Muhammad, kami mohon kepadamu ya Allah, berkat pecinta-pecinta Nabi Muhammad, jangan sisakan satu orang pun kecuali kau berikan dalam hatinya rasa cinta kepada Nabi Muhammad. Ya Allah, jangan sisakan seorang pun melainkan kau berikan dalam hatinya rasa cinta kepada Nabi Muhammad. Demikian pula kami minta untuk keluarga kami ya Allah. Untuk kedua orang tua kami ya Allah. Untuk anak keturunan kami ya Allah. Untuk suami kami ya Allah. Saudara-saudari kami ya Allah. Kerabat kami ya Allah. Sahabat-sahabat kami ya Allah. Karuniakanlah dalam hati kami semuanya rasa cinta kepada Nabi Muhammad ya Allah. Rasa cinta yang cukup. Rasa cinta yang cukup. Kami tak berani meminta rasa cinta yang besar. Kami tahu seberapapun besarnya cinta kami kepada beliau itu adalah kecil dibandingkan dengan cinta beliau kepada kami ya Allah. Karenanya kami hanya meminta rasa cinta yang cukup. Karuniakanlah kepada kami ya Allah rasa cinta yang cukup. Cukup untuk mempertemukan kami dengannya. Cukup untuk membuat tangan kami dapat menyentuh tangannya. Cukup untuk membuat hidung kami mencium wanginya. Cukup untuk membuat mata kami memandang indah tatap wajahnya. Cukup untuk membuat mata kami memandang indah tendu tatapannya. Cukup untuk membuat kaki kami melangkah di belakangnya.
Ya Allah, karuniakanlah kepada kami rasa cinta yang cukup. Cukup untuk membuat kami hidup tanpa melupakannya. Cukup untuk membuat kami bergembira dengan mengingatnya. Cukup untuk membuat hati kami berbunga-bunga saat mendengar namanya. Karuniakan kepada kami, ya Allah, rasa cinta kepada Nabi Muhammad yang cukup. Cukup untuk membuat kami menyayangi seluruh umat Nabi Muhammad. Cukup untuk membuat kami dapat memaafkan kesalahan umat Nabi Muhammad. Cukup untuk membuat kami menebarkan kasih sayang kepada semua umat Nabi Muhammad. Karuniakan kepada kami, ya Allah, rasa cinta kepadanya yang cukup. Cukup untuk membuat sakaratul maut kami menjadi indah. Cukup untuk dapat membuat sakaratul maut kami, akhir kehidupan kami, Engkau tutupkan dengan husnul khatimah. Ya Allah, karuniakan pada kami rasa cinta yang cukup untuk menjadikan namamu dan namanya menjadi nama yang terakhir kami sebut di saat akhir kehidupan kami, ya Allah. Hingga kami pungkasi, kami akhiri ucapan-ucapan kami di atas muka bumi ini dengan kalimat La ilaha illallah. La ilaha illallah. La ilaha illallah. Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Semudah kami mengucapkannya saat ini, ya Allah, mudahkanlah kami mengucapkannya di saat akhir kehidupan kami. Karuniakan kepada kami rasa cinta yang cukup hingga kami tidak terhalang darinya, ya Allah. Hingga kami dapat memandang wajahnya, ya Allah. Hingga kami pantas Engkau pertemukan dengannya, ya Allah. Jangan jauhkan kami darinya, ya Allah. Tidak saat ini, tidak esok lusa, tidak tahun depan, tidak saat ajal datang menjemput kami, tidak kapanpun, ya Allah. Di saat kami berada tidak di dunia, tidak di akhirat, jangan jauhkan kami dari Nabi Muhammad, ya Allah. Ampuni segenap dosa-dosa kami. Tutupkan segenap aib-aib kami. Lindungi kami dari segala kejahatan. Mudahkan kami dalam segala kesulitan. Sehatkan bagi yang sakit. Mudahkan bagi yang sulit. Lapangkan bagi yang sedang sempit. Ya Allah, hibur hati bagi siapapun yang sedang bersedih. Karuniakan kebahagiaan bagi semua umat Nabi Muhammad. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar bi fadli subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin. Walhamdulillahi rabbil alamin.